Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi kawan semua. Untuk kali ini kita akan bahas tentang cara mudah untuk mengolah nilai. Mohon maaf kepada para pengajar, video ini bukan untuk mengatrol ataupun memanipulasi nilai yang diperoleh siswa, namun lebih untuk memudahkan dalam merencanakan sebuah solusi yang adil, yang mana pada ceritanya kira-kira sebagai berikut. Misal kita pada sebuah kelas ada seorang siswa yang pada nilai akhirnya tidak memenuhi sebuah KKM, nilai yang minimal. Ya. Sedangkan notabene dari siswa tersebut adalah siswa yang aktif, kemudian secara attitude juga baik dan sebagainya, sehingga sebagai pengajar tidak rela atau kurang senang, kurang pas atas nilai yang diperoleh oleh siswa tersebut. Tapi di lain sisi, kita juga harus mempertimbangkan keadilan terhadap siswa yang lain ketika kita ingin merubah atau mengolah nilai yang diperoleh oleh siswa yang kurang tersebut. Misalnya seperti ini. Ya. Dalam sebuah kelas, misal terdiri dari 5 siswa, namanya misal Abi, Bani, Citra, Denny, dan Endang misal. Nilainya Abi mendapatkan 50, Bani 76, Citra 88, Denny 85, dan Endang 99. Sedangkan KKM yang ditentukan misalnya adalah 73. Berarti di sini jelas Abi tidak mencapai KKM, artinya tidak akan naik kelas, ya seperti itu. Sedangkan misal siswa atas nama Abi ini adalah siswa yang aktif, baik, dan seterusnya. Nah, kita bisa saja sebagai guru mungkin hak prerogatif ya untuk mengolah nilai Abi ini supaya bisa mencapai KKM ataupun yang lainnya, tapi kita juga tidak bisa mengabaikan nilai-nilai yang telah dicapai oleh siswa yang lainnya. Entah bagaimana ceritanya, ini Abi ini nilainya seperti ini. Baik, kita mulai saja. Jadi caranya adalah ada 5 cara yang harus kita tentukan atau kita pelajari dulu, yaitu tentang nilai terendah, kemudian nilai tertinggi, kemudian nilai terendah yang diinginkan, nilai tertinggi yang diinginkan, dan sel rujukan dari data-data yang sudah tampil seperti ini. Kalau kita lihat di sini, jelas nilai terendah adalah 50 atas nama Abi. Kemudian nilai tertinggi adalah Endang, yaitu memperoleh 99. Nah, di sini ada nilai terendah yang diinginkan, kemudian nilai tertinggi yang diinginkan. Misal, nilai terendah yang diinginkan adalah sesuai dengan KKM di sini ya, yaitu 73. Kemudian nilai tertinggi yang diinginkan misal 100. Ini terendahnya adalah 50, kemudian tertingginya adalah
99 dari data yang ini. Nanti kalau datanya banyak, nanti Bapak Ibu bisa menggunakan dengan fungsi min ya, untuk mencapai atau mencari nilai yang terendah. H4 sampai H8. Ya, seperti ini. Ini tertinggi, kemudian yang ini adalah terendah. Ya, seperti ini. Nah, rumusnya bagaimana supaya kita bisa mengangkat nilai dari Abi, tetapi kita juga tidak melupakan nilai yang diperoleh oleh siswa yang lainnya. Kita tidak bisa memberikan nilai yang sama sama rata ya. Misal kita naikkan 5 semua, Abi dinaikkan 5 menjadi 55 ya, Bani menjadi 81 ya, Citra dan seterusnya. Nah, yang bermasalah nanti di sini, Endang. Endang itu nilainya 99. Kalau dinaikkan angka 5, maka nilainya adalah 104. Gitu. Itu melebihi dari batas maksimal nilai. Maka kita gunakan rumus ya. Nah, ini. Jadi kita setelah menentukan nilai terendah, kemudian nilai tertinggi, nilai terendah yang diinginkan, nilai tertinggi yang diinginkan, kemudian adalah sel rujukan. Kita klik di sini. Syaratnya adalah sama dengan. Kemudian nilai terkecil yang diinginkan. Nilai terkecil yang diinginkan adalah KKM di sini, yaitu 73. 73. Kemudian plus ya, kurung buka, kolom letak nilai rujukan. Nah, nilai rujukannya di sini. Atau sel rujukannya, ini sel adalah sel H4. Klik H4. Dikurangi nilai terkecil. Nilai terkecilnya berapa? Atau terendahnya berapa? 50. 50. Kurung tutup dibagi nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Nilai terbesar adalah 99, dikurangi terkecilnya atau terendahnya adalah 50. Kurung tutup nanti dikali nilai terbesar yang diinginkan. Berapa nilai terbesar yang diinginkan oleh kita? Misal 100. Nanti tinggal dikurangi nilai terkecil yang diinginkan. Nilai terkecil yang diinginkan tadi adalah 73, yaitu KKM-nya. Misal kurung tutup 2, karena di sininya ada kurung buka 2. Enter. Ya, ini. Jadi nanti nilai Abi adalah 73 minimal. Nah, di bawahnya tinggal kita edit atau kita copy, tarik ke bawah seperti ini ya. Bani berubah nilainya, menyesuaikan. Citra juga berubah, Denny juga berubah. Endang di sini ya, Endang menjadi 100, dia hanya nambah 1, walaupun di sini Abi menambahnya 23. Abi ini menambahnya 23, tapi ketika sampai di sini dia hanya menambahkan 1. Ini nilai ini akan berubah ketika di sini dirubah. Misal kita rubah yang Citra ini
menjadi 60. Ini otomatis akan berubah. Ya, di sini letak rumusnya. Ya, rumusnya ada di sini. Di kolom formula bar ya di sini. Terima kasih sampai di sini pembahasan kita tentang cara mudah untuk mengolah nilai. Pada kali ini nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan lainnya dengan tema dan pembahasan yang lebih menarik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.